Ntar suka temen seperti ini. Gede banget ini buat. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku Mbak Kicona. Sobat online, kali ini Mbak Kicona lagi ada di atas pohon jeruk ya. Mbak Kicona mau ngajak sobat online buat panen, karena ini jeruknya itu sudah matang-matang semuanya dan harus segera dipanen biar tahun depan itu buahnya bisa sama. Maksudnya itu biar tahun depan itu buahnya itu tidak telat ya. Jadi ini semuanya harus dipetik semuanya. Oke sobat online, Mbok Kicono mau lanjut panen dulu ya. Ikutin kegiatan Mbok Kicono terus. Pakai ini sobat online. Nah, ini cara panen jeruknya sobat online, biar nggak jatuh ke kolam ya. Mantul. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau jatuh kita masuk ke air. Betul kan sobat online, satu masuk ke air. Nih gede banget sobat online. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sobat online. Limpah panenannya. Jatuh ke air. Jatuh ke air sobat online. Buahnya mantul sekali, mantap betul. Gede-gede sobat online. Ini gede banget ini. Udah matang banget ini pastinya. Oke, sekarang Mbok Kicono mau ke situ dulu. Aduh, berat sekali sobat. Udah banyak. Pindah posisi yang sebelah sini. Ini mantep kali, gede-gede. Aduh, saatnya Mbok Kicono taruh dulu ya. Udah banyak sini sobat online, mau aku taruh dulu ya. Mbok Kicono panjat pohon, harus dipanjat ini.
panas sekali. Aduh, ini dia sobat onlineku. Aduh, susah ini lumayan. Oke, pindah haluan. Di sini banyak banget sobat online. Ini, bismillah, puter-puter-puter seperti ini. Banyak sekali semutnya, ya Allah. Keburukan semut aku. Ini dia sobat online, aku keburukan semut tuh. Ya Allah, ya Allah. Ini mantap sekali. Gede ya sobat online ku. Udah empuk-empuk ini sobat online, udah matang. Panennya nyebong ke air. Harus nyebur ke air, maaf ya sobat online. Daripada nanti aku yang kecebur, mendingan saya menyeburkan diri ke airnya ya. Itu masih ada yang di depan sana ya, tapi kok jalan nggak nyampe. Ini susah banget di tengah kali ya. Segerombol itu sana. Itu di situ masih ada segerombol ya sobat online, tapi Mbok Kijono nggak bisa soalnya di tengah-tengah, kalau ke tengah juga itunya tinggi, soalnya ini ke tengahnya juga lumayan dalam ya, jadi Mbok Kijono tidak cukup tinggi. Oh, ya udah kita pindah haluan aja ya, biarkan yang itu tuh. Ini ada beberapa juga yang nyebur ke kali ya, ke kolam renang ini. Pada nyedur. Terus di sini juga ada ini. Nyebur satu. Malah berenang. Tuh, udah mau habis ya. Tinggal yang atas-atas itu. Ini udah lumayan banyak, ini udah penuh. Ini udah penuh ya, udah dapat beberapa keranjang ini. Oke, aku mau lanjut panen lagi. Tinggal sisa tiga ini sobat online, tapi kok susah ya. Jadi harus di aduh. Harus dengan cara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ini dapat juga sobat online, kena juga, akhirnya selesai. Nah ini dia sobat online, hasil panenan jeruk kita kali ini ya. Ini kita satu pohon aja belum selesai, udah dapat segini banyaknya ini, udah kayak gunung. Tapi sayangnya malah hujan turun, jadi kita berhenti dulu panennya ya. Itu tuh hujannya deras banget sobat online, ganggu orang panen ini hujan. Baru aja selesai ini satu, padahal masih banyak pohon tuh, hujannya kayak gitu, hujannya seperti itu, ceplak ceplok ceplak ceplok.
Padahal Mbok Kijono masih banyak sekali yang belum dipanenin ini. Pohon ini juga belum dipanen ini ya. Tapi karena udah hujan jadi ini mungkin buat besok aja dipanenin panennya ya. Nih. Hujannya udah terus-terus kayak gini, enggak mungkin hujan-hujan tetap panen ya sobat online ya. Dan ini tinggal yang gede-gede banget ini buah jeruknya. Tapi apa boleh buat. Besok sabar. Tuh, dan yang pada jatuh-jatuh itu udah banyak banget ya. Karena enggak ada waktu buat panen, akhirnya sampai pada jatuh-jatuhan seperti itu. Nih. Sekarang Mbok Kijono mau review dulu ya. Mau nyobain rasanya kayak apa? Manis atau enggak atau mungkin pahit. Oke. Mbok Kijono mau kupas dulu. Nah, ini Mbok Kijono mau pilih satu yang lumayan berat ya, lumayan gede. Enggak yang gede-gede banget lah, tapi lumayan gede. Sekarang Mbok Kijono mau kupas kira-kira matang apa enggak ya. Apakah rasanya enak atau mungkin pahit atau gimana? Harus dibelak-belak seperti ini. Penasaran deh sama dalamnya. Kayaknya Mbok Kijono salah ngambil deh. Udah selesai terkupas. Kita buka dalamnya seperti apa? Bim salapin jadi apa? Kadabra. Wah, dalamnya merah sekali. Nih. Warnanya pink. Tuh. Oke, sobat online sekarang Mbok Kijono mau ngicipi. Tapi tangannya pahit ya. Nah. Nih. Biar sobat online yang di rumah enggak penasaran, Mbok Kijono bantu ngicipin ya. Oke, sekarang Mbok Kijono mau makan kayak apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok Kijono munduran ya. Rasanya manis dan sangat juicy sekali. Aduh. Enak banget sobat online. Ini enggak dijual ya sobat online ya. Nanti Mbok Kijono mau bikin itu, bikin buat minuman seperti minuman yang Korea itu loh, minuman buah apa ini, jeruk bali, tapi di Korea kan ada ya yang dibuat minuman itu dan pakai diseduh pakai air hangat, terus nanti kalau musim dingin itu diminum itu rasanya segar banget, enak banget sobat online. Nanti kapan-kapan kalau Mbok Kijono ada waktu, Mbok Kijono mau bikinnya sobat online karena tamu itu sangat menyukainya. Tahun lalu juga Mbok Kijono bikin ini banyak banget. Hujannya datang lagi sobat online. Tuh. Gede banget perkatak. Tuh suaranya kedengeran ya sobat online ya. Keretak ya. Karena Mbok Kijono di luar. Ini di kolam renang. Di atas apa, di bawah payung gede, payung kolam ya. Enak banget. Manis, super manis ini. Bagaimana? Aku tuh kalau lagi musim jeruk seperti ini tuh senang banget karena yang makan itu cuman aku ya. Karena nggak ada yang suka. Yang suka itu cuman aku. Ini baru satu pohon dan masih ada berapa ya? 1, 2, 3. Masih ada sekitar 10-an pohon mungkin masih ada ya sobat online. Jadi masih banyak yang belum kita panen. Jadi mungkin besok Mbok Kijono nyuruh Mariem buat bantuin panen. Mantap sekali.
Sambil makan, sambil ngitungin hujan. Berharap ada jaka tarut turun ke bumi. Kalau ada jaka tarut turun ke bumi, Mbak Kijono mau minta uang sekoper. Sekoper aja udah cukup ya. Gak usah banyak-banyak. Satu koper aja. Tuh. Benar-benar maknyus. Mantep nian. Warnanya itu sampai pink kayak gini. Benar-benar pink banget. Oke, sobat online, sekarang Mbok Kijono mau pamit undur diri dulu ya. Karena hujannya semakin deras, ini Mbok Kijono mau masukin ke dalam, mau simpen. Nanti sebentar lagi tamunya pada datang. Jadi Mbok Kijono mau pamit undur diri. Jangan lupa untuk dibantu like, comment, and subscribe. Dan juga di share ya sobat online aku. Terima kasih dan bye-bye.